wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Ridwan Kamil SMUD yang akan meresmikan, ini dia Situ Gede Kota Bogor. Insya Allah jadi tempat wisata yang luar biasa untuk Kota Bogor. Buat tepuk tangan sekali gitu, Situ Gede Kota Bogor. Kalangan media, hari ini saya hadir di kota tercinta Kota Bogor, dua urusan, meresmikan IGD dari dana 50 miliar provinsi dan meresmikan revitalisasi tempat wisata Situ Gede nilai 7 miliar bisa ditambah sesuai kebutuhan. Tempat ini istimewa dan tentunya diharapkan menjadi daya tarik, karena orang kalau Kota Bogor pasti niatnya kuliner dan pariwisata. Dan ditambahi dengan fasilitas yang sudah lebih baik, ada jogging track, ada tempat istirahat. Saya kira tidak banyak kota di Jawa Barat ya yang padat memiliki danau seistimewa ini. Titip ke Pak Wali, aktivasi, ramaikan kegiatan Agustusan, Cap Gome, apa yang hubungannya dengan air, mungkin lomba perahu naga atau apa, saya kira akan jadi keunikan Kota Bogor yang luar biasa berbasis air. Titip kebersihan dan ketertiban, dan kepada warga Bogor sampaikan ini tahun terakhir saya sebagai gubernur, kurang lebihnya mohon maaf, tapi terus di mana ada kesempatan saya terus membangun Kota Bogor sesuai aspirasi masyarakat dan Pak Wali. Itu aja. Alvin, apa kabar? Ibu? Ibu neneknya ya? Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Gimana kemarin tuh ceritanya? Kenapa tiba-tiba ke jalan? Lagi nunggu angkot ke situ. Terus ada pemadam yang memang butuh susah jalan gitu. Jadi saya inisiatif buat ke jalan. Oh, buat sekolah ini? Ya. Sekolah. Ada berapa sama? Alvin, hari Kamis tuh, ini kan pemadam kebakaran mau lewat. Iya. Ini kan macet. Ya, kalau Alvin, ini menerapkan jasa dharma pramuka, kasih sayang sesama manusia, rela menolong dan juga berantin, ya. Semoga sehat selalu, terkabul cita-citanya, nanti kita ngobrol lagi ya. Waktu itu Alvin Alvariski sendirian. Oh, buka jalur ini. Motor naik sepeda atau pas jalan kaki? Jalan kaki. Oh, pas jalan kaki. Motor tadi kekecilan. Oh, motor kekecilan. Tadi udah dicoba. Coba diambil lagi. Oh, ini kekecilan? Bukan yang ini. Oh, iya. Itu tadi udah coba. Oh, iya. Jadi ini kita kasih sepatu, ada sepatu. Terus, Putules ya. Ada Putules. Alvariski Korwa, ya. Seorang pemuda yang gagah berani, ya. Yang memiliki keterpanggilan jiwa
dalam situasi darurat. Saat itu ada mobil damkar yang sedianya akan memadamkan kebakaran di wilayah Empang ya, ke arah Empang dari PTM. Nah, beliaunya itu memberikan jalan dengan mengatur lalu lintas ya, sehingga mobil damkar itu bisa memiliki akses yang mudah untuk melaju. Dan saya sebagai pengurus senang dan bangga dengan banyak orang lain seperti kemarin yang viral saja, tetapi sudah banyak yang kami bersyukur, terima kasih kepada kami, lebih wali kota, Kapolres Kota Bogor yang sudah boleh datang ke kami kita ini. Kita bisa terima kasih karena dengan anak kami jadi viral, kami bersyukur banyak anak kami lebih baik lagi dan selalu bukan sombong tapi selalu merendahkan diri apa yang dikerjakan ke depan. Terima kasih semuanya prestasi yang diberikan kepada kami sekeluarga. Baik. Dan gimana tanggapan kita depannya? Anak kami tetap kami harapkan ke depan dia tetap belajar sekolah dengan baik. Jadi anak yang nanti merupakan orang tua dan keluarga dalam bangsa kita ini. Saya Reni Royani dari Komisi Orga KUM Kuartir Cabang Gerakan Pramuka yang alhamdulillah hari ini sudah mengadakan rapat koordinasi terkait tanda penghargaan baik bagi anggota muda maupun anggota dewasa. Insyaallah hari ini sudah tersampaikan seluruh persyaratan maupun jenis dari lencana penghargaan yang akan diberikan kepada anggota muda maupun anggota dewasa. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Orgakum selaku Ketua Dewan Kehormatan, Seskom, serta Seskom Komisi, seluruh Komisi Kuarcab Kota Bogor, Sekretaris Kuaran, kemudian Dewan Kehormatan Kuaran, dan yang paling utama tahun ini kami mengundang dari seluruh Saka yang aktif di Kota Bogor. Insya Allah tahun ini kami akan menerima pengajuan tanda penghargaan dari satuan karya maupun satuan komunitas serta gugus dharma yang ada serta aktif di Kota Bogor. Semoga tahun ini pengajuan kami diluluskan semua, diloloskan sampai tingkat kuartir nasional. Bagi kakak-kakak pembina yang akan mengajukan tanda penghargaan, silakan berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Kuartir Rantingnya, kemudian juga dengan Ketua Kuaran setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tingkat SMK dan SMA.
kegiatan gelar senja ini diawali dengan menampilkan beberapa keterampilan dari tiap-tiap pangkalan. Alhamdulillah tampil 23 jenis kegiatan, baik berupa kesenian maupun keterampilan kepramukaan, yang diakhiri dengan penurunan bendera merah putih tepat pukul 17.30. Alhamdulillah hadir pada kegiatan ini dari Wacap, bagian Pakar Tuas dan warga Gabung yang dihadiri Sekretaris Suara Gabung Wacap Pakar Tuas. Tujuannya mudah-mudahan kegiatan ini memberikan pengetahuan karakter kepada anak-anak khususnya anggota pramuka untuk lebih mencintai latihan dan masuk ke kegiatan gerakan pramuka. Karena itu kami berharap anak-anak pramuka terutama dapat mengikuti kegiatan pramuka dengan baik dan lancar. Tanggal 20 Januari 2023 telah dilaksanakan rapat audiensi Lomba SMK PGRI 1 yang bertempat di Kuarcap, Kota Bogor. Dilaksanakannya rapat ini untuk membahas lomba yang akan diselenggarakan mendatang dan membahas tentang tempat, waktu, dan mata lomba yang akan diselenggarakan. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini acara Salam Pramuka ini. Saya Zahra Marsha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.